What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto. So ini kita nak berdiskusi tentang seseorang yang namanya kembali dinaikkan, disorotkan disebabkan satu video viral daripada O'Hara sebelum ni yang mengaitkan this character somehow memiliki perkaitan dengan Roger. So dalam video hari ni aku akan umumkan pemenang giveaway untuk soalan sebelum ni. Tahniah berata. Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimisko Verto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimisko Verto. Join group Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimisko Verto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Mont Blanc Nolan merupakan seorang admiral di Livnell Kingdom. Beliau seorang yang suka mengembara mengelilingi lautan Grand Line. Ketika dia mengembara di lautan Grand Line, dia telah menjumpai kota emas di Jaya Island. Tetapi setelah dia memberitahu Raja Livnell, kota itu sudah tiada dan menyebabkan dia dihukum mati kerana dituduh menipu raja. Nama beliau kemudiannya diceritakan dalam sebuah buku dongeng sebagai pembohong dan penipu. Mungkin ada yang tak perasan siapa tu Nolan. Bagi yang tak tahu, meh, aku nak cerita sikit. Pertama kali, nama Nolan ini disebut ketika di Jaya Island, kalau tak silap akulah. Nolan ni seorang lelaki yang berbadan besar dan rambut macam kubah majid warna coklat. Aku tak sure kalau tu rambut dia ke ataupun cekak rambut dia kan. Tapi dia nampak macam jambul lah atas kepala dia tu. Dia juga ada seorang waris yang bernama Cricket yang mempunyai gaya rambut yang sama. Dalam siri One Piece ni, dia dikira watak protagonis ataupun watak yang baik dan sering memakai mantel hitam berkola tinggi. Selepas hukuman mati, gambar Nolan diubah suai di dalam bentuk kartun di dalam buku dongeng kanak-kanak. Disebabkan itu, apabila nama Nolan disebutkan, orang-orang di West Blue akan mentertawakan dan menganggap Nolan adalah seorang pembohong yang ditulis dalam cerita dongeng tersebut. Walaupun sebenarnya Nolan adalah seorang yang jujur dan bercakap benar. It's a conspiracy, bro. Dalam buku dongeng itu, Nolan ini digambarkan sebagai orang yang bodoh atau lurus bendul yang selalu pergi mengembara ke setiap pulau dan pulang membawa cerita-cerita palsu. Setelah selalu sangat dia menyebarkan berita palsu, akhirnya dia dihukum pancung disebabkan menipu raja dengan mengatakan dia terjumpa Pulau Emas ketika mengembara dan disebabkan hal itu dia terkorban. Tapi bila kita tengok balik nature atau perwatakan Nolan ni, sedikit sebanyak remind us back to Fisher Tiger kan. Yelah, sebab Fisher Tiger pun seorang adventurer juga. So kalau korang nak tengok cerita pasal Fisher Tiger yang aku dah kupas dah pun sebelum ni, korang boleh klik link di ruangan description dekat bawah. Sebenarnya semua cerita yang ada dalam dongeng tu adalah semata-mata rekaan kerana Nolan sebenarnya adalah seorang yang jujur dan baik, yang berani dan suka menolong orang lain. Tapi dia ni ada jugalah bad habit dia, macam buat apa-apa tak tanya dulu orang sekeliling. Macam dia tebang pokok suci kat Shandia tu. Relax je dia tebang. Anda kata dia ni jenis buat apa yang dia fikir je. Tapi dia tebang pokok tu bukan saja-saja, dia tebang pokok tu untuk selamatkan orang juga. Lepas dia tebang pokok tu, sebenarnya pokok tu adalah pokok suci bagi penduduk Pulau Jaya. Dia terus menyuruh anak buah dia tinggalkan semua emas yang diorang ada dan bagi kepada penduduk Jaya sebagai tanda meminta maaf dan kesal atas perbuatannya. Boleh dikatakan juga Nolan ni jenis macam Luffy lah dari segi mempercayai nakama dia sehingga sanggup mengorbankan nyawa dia untuk selamatkan nakama dia. Disebabkan itu jugalah nakama dia sanggup berjuang untuk menyelamatkan dia setelah dibunuh. Antara kawan baik dia adalah Kalgara, pahlawan Shandia yang hidup ketika Upper Yard masih menjadi sebahagian dari Jaya Island. Tugunya didirikan sebagai peringatan bagi kaum Shandia. Selain itu, kaum Tontata juga menganggap Mont Blanc Nolan sebagai pahlawan bagi suku kerajaan Tontata kerana telah datang membantu orang-orang Tontata 400 tahun yang lalu. Pada ketika itu, Nolan membantu kaum Tontata dalam memerangi manusia jahat yang cuba merosakkan tanah mereka. Disebabkan itu, Nolan dianggap sebagai wira yang menyelamatkan Tontata Land dan kaum Tontata membina tugu peringatan
kesempatan buat Nolan. 400 tahun kemudian ketika Robin dan Usop ditangkap oleh kaum Tontata, si Usop yang otak penipu ni terus bagi tahu kaum Tontata yang dia adalah keturunan Nolan dan nama dia adalah Usolan supaya dia dan Robin terselamat. Oleh kerana sifat Tontata yang mudah tertipu, maka diorang pun percayalah dengan kata-kata Usop tu dan terus menganggap Usolan sebagai wira sama seperti Nolan. Nolan adalah seorang seaman dan seorang kapten yang luar biasa yang sangat menghormati anak buahnya dan mengembara ke Grand Line sampailah ke New World. Kebanyakan seaman akan trauma setiap kali pulang dari Grand Line atau New World dan tak akan pergi balik dah kat sana. Tapi lain pula dengan Nolan dan kru dia. Diorang selalu ke New World tanpa rasa takut. Nolan ni juga mempunyai kemahiran botani dan doktor yang sangat-sangat mahir. Bila pokok suci di Shandia terkena penyakit, dialah yang merawat pokok tersebut. Macam kumpulan Tontata jugalah kan yang boleh merawat pokok. Dari segi kekuatan, Nolan boleh dikatakan seorang yang kuat dalam pertempuran, baik berlawan tanpa senjata ataupun berlawan dengan pedang. Buktinya adalah dia mampu membunuh Sea King untuk memberi makan kepada kru dia. Selain itu, dia juga mampu mengalahkan ular dewa besar Kashigami dalam satu serangan pedang dalam proses menyelamatkan anak perempuan Kalgara yang akan dikorbankan. Kekuatan ini memang tak boleh ditandingi bahkan dengan Zoro, which is pada masa tu jelah, bukan sekarang, pasal masa tu belum time skip kan. Buktinya ketika Zoro dan Viper yang berlawan bersama-sama tidak dapat mengalahkan Nola yang kekuatannya hampir sama dengan Kashigami. Selain itu, kekuatan Nolan juga dianggap luar biasa oleh Kalgara kerana walaupun terperangkap di celah-celah tanah, tetapi dia masih hidup. Selain itu, Nolan juga mempunyai skill dalam menyelam sampai ke pendalaman air dasar lautan dalam jangka masa yang panjang sehingga krunya sendiri tak tahu sama ada dia masih hidup ke, mampus ke. Nolan juga memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa di dalam air seperti di darat dan sering menyelam ke laut untuk memburu si King. Kemahiran menyelam ini diwarisi oleh keturunannya iaitu Mont Blanc Cricket. Nolan adalah seorang seaman dan explorer yang terkenal dan sering menceritakan kisah perjalanan dia. Suatu ketika dalam perjalanannya memasuki New World, dia menemui pulau Green Beat dan melindungi Tontata Kingdom dan rakyat dia daripada manusia yang merosakkan kediaman mereka. 400 tahun yang lalu ketika dia menjelajah, dia terperangkap dalam ribut. Anak buah dia menemui jalan selamat setelah dibunyikan loceng emas. Pada 12 Mei 1122, Nolan menjejakkan kaki dia di Pulau Jaya untuk pertama kalinya. Ketika dia tiba di sana, dia mendapati seorang kanak-kanak yang menderita penyakit. Setelah dia membuat penyelidikan, dia mendapati orang-orang di sana menderita tree fever disebabkan oleh pokok-pokok berpenyakit yang membunuh tanaman penduduk dan membuatkan mereka sakit. Setelah membunuh dewa mereka iaitu ular gergasi dan menyelamatkan Moose, dia ditangkap oleh suku itu. Selepas itu, Nolan diberi waktu hingga matahari terbenam untuk mencari penawar penyakit suku itu dan Nolan mula mencari pokok untuk dijadikan rawatan. Dalam perjalanan kembali, tiba-tiba berlaku getaran bumi dan membuatnya terperangkap. Keesokan harinya, gempa bumi melanda pulau itu. Kalgara, ketua bagi kaum itu, menganggap ini adalah murka daripada Tuhan dan menyalahkan Nolan kerana membunuh Tuhan mereka, which is ular gergasi itulah. Ketika Kalgara yang ingin membunuh Nolan, tiba-tiba Nolan memohon belas kasihan dengan Kalgara dan menyatakan bahawa dia memiliki penawar untuk menyembuhkan penyakit suku dia. Support Nakama First. Dalam segmen As and Ever ini, aku bawakan kepada korang Hashif Kade. Beliau merupakan Hong Leong MSIG Takaful Advisor yang berpusat di Petaling Jaya. Hashif dapat membantu anda untuk menyediakan plan perlindungan, medical card, perlindungan hibah untuk income protection, plan simpanan beserta hibah dan plan pendidikan. So kepada korang yang belum lagi mempunyai perlindungan takaful, korang bolehlah mendapatkan khidmat nasihat dan consultation dari Hashif nakama kita berkenaan takaful ini. So for more information, korang boleh visit page Hashif. Link are provided in the description down below. Gilan kepada YouTuber-YouTuber, vlogger-vlogger. Ha, kat sini aku ada satu channel menarik untuk aku share dengan korang semua. Vibrant Music Channel, membantu kita untuk menjadikan konten penghasilan kita dengan background music tanpa copyright. Copyright free, brother. Ah, kena ingat, Vibrant Music. Background music yang diorang hasilkan memang gempak-gempak dan terbaik dan sangat-sangat sesuai untuk korang gunakan. Dan personally, aku juga ada masalah background music ni. Dah siap edit,
upload apa semua, jadi dapat email your content ada copyright infringement. Refrigerator, betul. But now Vibrant Music ada penyelesaiannya, dan music yang aku tengah pakai ni juga, ha, cuba korang dengar background music dorang lah ni. So jom gang, kita ramai-ramai support channel dorang dengan subscribe dan share channel dorang ni kepada rakan-rakan YouTuber korang or kawan-kawan korang yang vlogger ke, untuk gunakan background music dari Vibrant Music channel. Dan jangan lupa untuk kreditkan channel Vibrant Music setelah menggunakan background music dorang. Okay, you can find their channel dengan menekan link di bawah. Nolan menjelaskan bahawa penyakit itu bukanlah murka dari Tuhan mereka, dan penyakit itu boleh dirawat. Setelah Nolan merawat penyakit yang dialami penduduk itu, kaum Shandia pun tunjukkan kepada Nolan satu tempat yang berisi emas. Lalu Nolan pun bagi tahu kepada rakyat Shandia yang dia akan datang semula. Setelah itu dia pulang ke Livnil Kingdom dan memberitahu kepada raja bahawa dia telah menjumpai emas ketika dia mengembara. Lalu dia pun membawa raja tersebut ke pulau itu dan mendapati pulau tersebut sudah pun tiada. Disebabkan itu, raja itu menganggap Nolan sebagai seorang penjenayah yang berani menipu raja. Lalu Mont Blanc Nolan pun dihukum mati. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. So sekiranya anda mempunyai teori yang menarik tentang Nolan ini, atau korang ada spekulasi korang sendiri, jangan segan silu untuk menghantar pendapat korang tu kat aku, supaya aku boleh muatkan dalam segmen teori nakama. Jadi betul juga macam yang O'Hara cerita sebelum ni kan, dari segi perwatakan dan jalan cerita Nolan ni memang ada sedikit sebanyak persamaan antara dia dengan Roger. Tapi kalau nak tengok persamaan dengan Luffy, agak jauh sikit lah. Sebab kalau kita tengok, kebolehan Nolan ni agak berbeza dari segi dia pandai ilmu rawatan, ilmu tentang pemahaman tentang alam sekitar, tumbuh-tumbuhan. Dan paling ketara adalah Nolan ni dia boleh berenang. Dan juga kalau kita boleh tengok, Nolan ni juga merupakan orang yang sangat taat kepada raja dia. Even sebagaimana yang kita tahu, Nolan ni bukan orang biasa. Dia boleh je lawan balik kan, tapi dia decide untuk mati dihukum disebabkan nakama dia dan sebagainya lah. Kalau Luffy memang tak maulah dia dihukum oleh pemerintah. Abang ni kena tangkap pun gegor lah, impel down. Dahsyat tak dahsyat si Luffy ni. Nakama dia kena tangkap, tumbang Enies Lobby dengan Buster Call, punya padunya budak getah ni. So guys, jangan lupa juga send your thought dekat ruangan komen supaya kita boleh berdiskusi bersama. Alright, momen yang dinanti-nantikan, pengumuman giveaway jatuh kepada Tanaman Brother. Dan kepada yang kurang bernasib baik, korang boleh try lagi minggu ni. Aku akan umumkan soalan giveaway dalam chapter review lepas ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Kita selalu buat baik, tapi kebaikan kita sering dibalas dengan keburukan. Orang yang kita tolong akhirnya menipu, menganiaya kita, mengherdik kita. Tapi please my brother, jangan berhenti menabur kebaikan, walaupun kebaikan kita sering dibalas dengan keburukan. And remember, tidak semestinya kebaikan yang kita buat kepada orang itu, dia akan balas kebaikan kita. Tapi kita kena ingat, setiap perbuatan baik yang kita buat pasti akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin tidak dari orang yang sama, tapi mungkin dari orang lain. Inilah realiti kehidupan. Ketika kita berbuat baik, itu tidak menjamin kita akan bertemu dengan orang yang pasti baik sahaja. Pasti ada orang yang menjahati kita, menzalimi kita dan mengecewakan kita. But always remember my brother, kebaikan kita pasti akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin bukan dari makhluk, tapi surely daripada Khalik Allah Rabbul Alamin. Tidak mudah untuk menjadi orang yang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Kindness spread like a virus. When you do good to another, that person does better to those they come into contact with. In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit. And until then, my king, there is no God except Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.